Akhirnya emak bisa balik lagi ke ibu kota Jakarta, tanahnya orang kota cenah. Kalau dulu emak ke Jakarta cuma numpang lewat doangan, sekarang mah beda atuh. Emak mau diajak jalan sama kameramen keliling kota. Pokoknya mah pengen nyobain yang seru-seru. Kudu loba fotona di Jakarta. Hayu ah, kita let's go. Sadayana, salah satu yang pengen banget emak naikin kalau ke Jakarta adalah kereta bawah tanah. Nama kerennya mah MRT cenah. Ternyata ya, beneran nyaman euy, tiis pisan di dalam. Ternyata ya, walaupun hari libur yang naik MRT juga loba pisan ya. Alhamdulillah, emak udah sampai di stasiun Bundaran HI. Seumur umur emak cuma lihat Bundaran HI lewat TV. Sekarang emak bisa lihat langsung. Sadayana, tinggal lihat emak sekarang ada di mana. Emak ada di Bundaran HI. Itu biasanya emak lihat cuma di TV. Sekarang kenyataan emak bisa ke sini kameramen. Pokoknya kameramen kudu nganter emaknya. Kayak emak yang naik itu bis. Bus apa itu? Bus setrum. Bus setrumnya. Ya, itu komunikasian itu bus di setrum-setrum mah. Mah ya bus setrum ini mah ya bus setrum. Tuh, yang abis itu. Ayo, kenapa itu di setrum mah ayo. Oh, etak. Naik itu yuk. Kan, kalau pergi kameramen. Aduh, kumaha. Ma panik, uy. Semua pengen dicobain. Mewah pisan kota Jakarta, teh. Sadayana, ternyata di sekitar sini juga banyak bule ya. Mirip-mirip di pantai Pangandaran kampung emak, loba turis bule. Ah, emak mau ajakin foto ah buat kenang-kenangan pernah ketemu bule di Jakarta. Emak yang foto. Kolot. Bule kolot tenang naon, mak. Tenang naon pokoknya sama bule. Boleh enggak ya emak foto ya di sana? Mau izin ah. Excuse me gitu ya. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Can I take a picture, foto? Okay. Ii, bisa. What the hell? Okay, 1, 2, 3, cheers. 2 and 3. Thank you. Thank you. Ii, senang bisa sama foto jumpule. Kolek kan, Mak? Tapi kalau teh kasep, ayo boleh emang. Tapi ayah istri mah kan memang mak bisa ngoda. Bisa noel mah. Alhamdulillah Sadayana, banyak hal seru yang selama ini mak cuma bisa lihat di TV. Sekarang bisa ngerasain langsung, salah satunya bisa joget bareng ama ikonnya kota Jakarta, si Ondel-Ondel cena. Eits, jalan-jalan belum selesai. Dari Bundaran HI, emak juga sempat mampir ke tempat yang sempat viral. Citayam Fashion Week, emak ngerasain langsung jadi model ala-ala zebra cross. Kameramen. Ya, Mak. Duh, capek juga ya jadi model dadakan. Mak mau jajan minuman di Starling alias Mamang minuman keliling ah. Lucu pisan sepeda nasi Mamang. Pinuh sama minuman saset. Dari sini, mak mau langsung gas lagi naik kereta komuter ke arah kota tua.
Ternyata mah di sini juga rame pisan ya. Dari mulai tukang cosplay yang ngagetin sampai ketemu tukang ramal segala. Ramalan cuma buat seru-seruan ya. Jangan ditanggepin serius, pamali kalau kata orang tua di kampung mah. Siang-siang panas terik gak bikin semangat emak kendor. Malahan emak pengen nyobain naik sepeda ala-ala noni Belanda di sekitar area kota tua. Uhuy, seru pisan ieu jalan-jalan ke Jakarta teh. Emak jalan-jalan pulang ya. Mau pada ikut. Aduh, kanan-kanan. Capek lah yuk, udah yuk. Ayo. Cari makan aja mah. Nu khas di dieu tau. Nyaho tuh. Nu khas di dieu. Itu naon khas di dieu kata kami? Bakolor urang. Bakolor. Iya, mah belum pernah tuh kata mau ya. Ayo. Lu kata, lu bisa nanya ini ya. Kata kameramen teh ke Jakarta belum sah kalau belum nyobain kerak telur. Eta kerak telur teh makanan khas Betawi yang sudah turun temurun. Hayu ah, kita cari tukang kerak telurnya. Boleh, Bu. Berapa ini, Teh? Yang ayam 25, bebek 30. Pasti semua udah pada tahu kan kalau si kerak telur ini adalah makanan asli Jakarta. Isinya teh beras ketan yang dimasak bareng sama telur sampai kering. Hayu ah, Mak mau nyobain. Cepetin ya, Bang, bikinnya. Ada yang mau nggak? Pasti ada yang mau. Kerak telur. Cik. Mak mau nyoba Sunda makan man orang Betawi. Jujur. Enak. Jujur. Enak. Sadayana, meski emak cuma punya waktu sehari di Jakarta, emak sudah puas. Bisa lihat langsung bangunan tinggi, gedung pencakar langit, bisa naik kereta bawah tanah, dan jalan-jalan ke kota tua. Hatur nuhun ya kameramen, udah ngajak emak keliling Jakarta. Sekarang emak kudu balik ke kampung heula ya. Kita bikin kue yuk!